Pinggiran ngesot. Oh, belakang. Saya urep, Den. Ono rene iki nang awake. Paran, Den. Holo. Awakmu dhewe semari wis selesai wis. Hoi. Aku wis ngerti. Wis ngerti rahasiamu. Wis lagi dino iki lemah, ora ndek apa-apa. Ora ndek ilmu, ora ndek kamas sing apa. Aku wis ngerti. Allahumma sholli ala. Mbah. Sehat, Mbah? Sehat, Den. Napa, Den? Nyuruh-nyuruh aku itu apa? Terus nggoleki Suramanggala lho, Den. Lah iya. Terus? Pokoknya kan ini sampai selesai tau Suramanggala iki. Sampai. Nih. Ora terima, Den, aku Suramanggala. Aku kayani dua orang malam ini, guys. Tadi habis sama disambung rasa, iya toh. Masya Allah, disambung rasa itu beliau itu orang hebat, ya orang hebat. Terus beliau juga artis internasional, ya artis TV gitu. Beda kalau saya artis Rejo Winangun. Artis desa saya. Aku mau desa, guys. Kerjaanku ngerosok. Alhamdulillah, tapi ya suatu kehormatan lah. Suatu kebanggaan juga ya buat saya, karena ya alhamdulillah dari adanya saya ada artis-artis Jakarta yang datang ke desa, ya toh. Rejo Winangun terkenal, guys. Sampai dari Jakarta banyak yang ke desa ya. Yang terakhiran ini adalah Ki Sambung Rasa. Termasuk juga Limbat ya. Ya, insya Allah nanti banyak lah yang datang ke desa kita ya, guys ya. Oke, siap. Oh, tenang. Sombong, Din. Loh. Sambang peta. Artis di Jakarta datang ke Kota Blitar gara-gara Samsudin. Sambang itu. Ora kok ngono. Oke. Lek wong ora seneng ngomong pangga salah ae. Intine ngene wis tak jelas nih. Ki Sambung Rasa datang ke tempat saya itu untuk membuktikan apakah saya itu kontennya settingan atau real. Karena viral di dunia jagat raya Indonesia Merdeka, saya itu bikin sayembara ya, baliho besar di Jalan Brantas Kademangan ya. Di situ intinya saya bikin sayembara, siapapun dukun santet yang bisa catat jaya saya kasih 1 miliar. Sampai akhirnya Ki Sambung Rasa datang ya, terus beliau membuktikan apakah konten saya settingan atau real kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya suka, lebih baik begitu daripada hanya keluar-keluar terus akhirnya merusak namanya sendiri kayak gitu. Nah, yang pertama kemarin beliau muntah darah, Mbah. Terus
Setelah itu muntah darah, ya. Terus alhamdulillah tadi itu beliau ya dengan izin Allah ya tak kasih ini juga minyak juga. Ya enggak ya, intinya alhamdulillah disambung rasa akhirnya bisa mengambil pusakanya Suryo Menggolo. Loh, penanten widen. Mesti kuningi kalau. Oh alah, mesti kuning toh. Saya ingin aku kayak. Wes kena ya kayak. Wes. Menawa nek sing butuh nih guys, nek go koleksi monggo. Jadi pusakanya itu. Mesti kuning sama ini kata. Mesti kuningnya pegangannya Suryo Menggolo itu. Iya. Sudah ada di tangan saya sekarang. Iya. Nah saiki Suryo Menggolo cek lemah lemai. Lah kesempatanku udah berarti Den. Oh iya. Mumpung dek lemah, pak pangatenan deh Den. Wah kapan kayak melayu doh? Ragu kayak. Saiki mau lemah pisan sikat pangatenan deh pisan. Iya bener nggak guys? Sekarang dia apa-apa deh, mesti kuning randuwe san. Guru-guru mesti kuning wis nang awakmu. Berarti kan dia sekarang dia apa-apa. Kekuatannya nang kuidin masalah din. Iya awakmu perlu karo aku pada awakmu dewe. Karo awakmu no din. Iya toh. Masa tega din arah aku din. Tega aku gelundung dewe harapan. Kobong dewe harapan. Ora wis randuwe mesti kuning. Wis randuwe mesti kuning deh. Ya tapi ya kancanan toh din. Ya oke. Jadi dah bulan ini sudah ada 2 orang ya guys. Semenjak saya bikin sayembara, sekarang sudah ada 2 orang ya. Yang pertama Mbah Jan ya. Kemarin Habib Jen, tapi Habib Jen kalau ikut saya merantas Dukuh Santet gak mau dimasukkan di YouTube. Jadi gak saya YouTube-kan. Jadi gak semua kegiatan saya yang merantas Dukuh Santet saya tampilkan di media sosial. Kemarin malam juga sempat beliau fat ya, tarung sama Dukuh Santet ya. Alhamdulillah dengan selawat beliau Dukuh Santetnya tepar. Tapi sayang nggak mau dimasukkan di YouTube. Jadi nggak semuanya saya YouTube-kan guys. Yang ada yang nantang juga nggak mau di YouTube ya nggak apa-apa. Nah untuk yang mau ditampilkan di YouTube bulan ini ada dua orang yang sudah melakukan pembuktian atau ikut memberantas Dukun Santet. Yang pertama Mbah Jan dan yang kedua Ki Sambung Rasa. Ki Sambung Rasa yang pertama muntah darah, yang kedua alhamdulillah bisa mengambil besi kuningnya gitu. Tapi untuk Ki Suryanya seperti ada kekuatan lain yang membantu beliau gitu sehingga beliau lolos. Nah ini Mbah Jan mau menyelesaikan guys ya. Selesainya Din, Dino itu Din. Karena kata beliau beliau pengen menyelesaikan. Gimana guys, kita dukung guys. Tapi yang penting niatnya untuk membela kebenaran ya Mbah ya. Iya. Jangan untuk kesombongan ya Mbah ya. Iya. Ayo. Oh iya wis. Ningin di? Gane di tetep jane Den. Lampu. Parane digoleh alas sampe mbane lho Den. Warono ya. Wis bingung aku Den. Aduh. Bacan. Bombong dino iki lemah Den Suryo Menggolo iki. Ibaratnya wis rasane nyapo-nyapo, tak patenane pisang. Bener. Ora terima Den. Kobong dene ulu kentak. Bener. Loro ati Den iki panjenengan. Bener. Kuwa pengen ulu muntek. Entek ngene. Karena aku pinter balik diri nih Den. Masa sedina langsung balik diri Den. Ngapa ya Den? Cedek ke arah awakmu malah yang bukai minyak, bukai kenal ini kok sudahnya loh Den ya?
Berangas aku ya sudah sudah Den. Jiru aku tak halus Den. Gimana rawamu? Aku mbak peret Den. Aku kasih hati minyak loh Den. Minyak niku minyak wangi sunai Kanjeng Nabi. Ora kok nyeluk setan ya. Fungsinya wakil dengan tasbih barang Den ya. Aku malah pengalaman mah Den Den. Ya menapa kok awak malah gelem salat? Lah yo mah kok kasih hati kok akeh men fungsine lho Den. Apa meneh lek nyedek marang pangeran. Dadi padha karo wong mangan lek diniati digung ibadah kuwi nyambut gawe yo malah berkah ngono lho. Oh, iya, dadi padha karo awakmu dadi dukun nulung wong. Jadi ora neng setan tapi pusat langsung neng pangeran. Iya. Jadi luweh kenceng gitu loh anu nih posternya. Ya. Cara setrum ini gede gitu loh. Iya. Nah, kok malah mbok wejang alon-alon arawakmu piye den critane? Lah mbok awakmu padahal wong pinter loh. Itu kan wejang lho. Lah iya. Aku kok kalah karo wejangmu. Ora, ning kene ora ana sing kalah, ora ana sing menang. Iya. Rana sing kalah, rana sing menang. Dewe iki mung saling mengingatkan itu aja. Wong kok apa piye jane Suramanggala iki? Kok ra ketok. Enek ning arep kono. Dewe gak wis kekuatane asline wis. Lan aku ngerti panggonane. Iya. Ayo daerah pinggiran ngeset. Oh, belakang. Saya urip Den. Mono rene iki nang awake. Paran Den. Awakmu dhewe semari wis selesai wi. Hoi. Pak kowe. Heh, rene ase. Heh, heh. Pak, rene wae. Nang iki lho, Pak. Ora enak suarane ae. Yo, yo. Nah, tandangane dhewe ya. Andangane Den. Hati-hati. Ya. Kowe wani temen mlebu ra iki menggolo alas. Dene iki. Ora nek wedine lek. Bacan iki. Tandang. Kok jawab nang kene iki. Jak tarung. Aku wis ngerti. Wis ngerti rahasiamu. Wis lagi dina iki lemah, ora ndek apa-apa. Ora ndek ilmu, ora ndek gama sing apa. Aku wis ngerti. Aja omongmu kok hidup kaya arep udan kowe. Ayo lawan lawanan iki menggolo nang kene iki. Ora enak critane. Mbah Jan iki wong e ra gampang nyerah. Lek trimo dang kamu kaya ngono kuwi. Ayo, siapa kowe? Rande apa-apa, rande kekuatan sampai nantang belajan. Ayo, siapa kowe? Tanggang. Siapa gak siap? Kurang ngerti, belajan siapa? Ojo kakak cakem. Ah.
kau eh. Pedot boyokmu. Parah ini muka beh. Patah ini dino lagi. Dan nantang bacan. Yang guru, bantulah muridmu yang guru, bantulah. Jaluk bantuan siapa? Mana kau kabe? Guru mutar kabe? Hah, hah, hah. Sama kui. Tuwek kalau ngono kui. Iki mung golok. Tuwek. Tar ngono. Bocah bau kencur kau yang ini, kau itu ngapa? Mengkolo, mengkotak kau, mustika sing paling ampuh ing donya ini. Doyang, bantu murid, bantu murid doyang. Pasti, pasti. Ndi kang kamu. Lap uneng rokomu. Apa kui? Baca dulu lagi. Orang yang tidak baca. Tanah ibu kata. Baca pada kuat. Ah.
Den. Den. Nanti kowe Den. Ayo bongkar rambut turun lo Den. Rambene kok iso. Murup Den. Ilmu apa kuwi? Hah? Rambene iso murup iso. Tak jajal ae sampean, Gas. Ora ngerti aku. Rambene murup iso. Rambene bae. Bahkan murup iso. Ini mesti kabut ijo. Apa Den Widen? Kok murup kok Den? Kabut ijo oleh kondimu, Mbak. Buat dikai orang tua, Mbak. Dikai orang tua, Mbak, Den. Sapa sungai? Orang tua. Gue gurunya aja ketahui. Itu aja, Den. Mustika, mesti kuningnya hilang kok malih. Dia mustika anu kayak ngelabin deh, kayak. Lah, ya, mesti ini kuningnya sih. Kena awakmu, Den. Aku tau lah. Tau mesti kuning gini anu. Maju, Mbak. Wah. Tak jajalin, Den. Orang sama dia bisa bacaan. Orang kok begini, kui sudah ada persiapan deh, Mbak. Wah, tak tantang, tak jajan jajan kan, jajan kok aku Den. Bangga penasaran. Murah bisa lah, ini kalau. Ngerti aku kan? Bacaan bangga aku Den. Pengapesan ini lambi ini sudah ditujah, ini lambi ini Mbak. Kusok kok Mbak? Ya, Den, pisan kah jajan kau? Bacaan kok nggak terima? Pisan kah jajan? Kau apa tuh doyan? Itu nggak gila, kau tibong, sudah segini bahaya. Enggak ya. Kan tidak emu ne. Ayo tak lama. Den. Aduh Den. Den. Maju Den. Tatok ne pusaka aku genten Den. Pusaka apa? Pusaka apa? Pusaka aku Den, ra ngatasi abot iki Den. Kowe di mau pusaka apa? Juga pusaka ku nang omah. Mau pusaka nang omah? Kita tandangnya apa buat tandangi? Tandang apa, Den? Aku orang atas itu, Den. Kutu ngerti apa? Aku tak juga bosok, aku tanteng, Den. Kenapa, Den? Ya. Cimue, bunda pusakanya, kayaknya. Terus kuningnya tak jemuk ya. Jajal gue ngelawan dia ya. Gitu? Lu kaya lorok kaya. Sopo lorok kaya Melayu kaya? Eh? Lorok Melayu kaya? Kok bisa untuk, anu, mesti, apa? Mesti ke butuh izin ngelambin kaya mau pi kaya mau. Eh? Astagfirullahaladzim. Allah, masalah Muhammad. Tak jemuk ya, mesti kuningnya. Tak tarik ya. Gitu? Allah masalah Muhammad. Ini nanti bacaanmu. Jan! Jan! Woi! Alhamdulillah. Haji mau usah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.